Setelah hampir 15 jam tertutup longsoran, jalur utama Magelang menuju Boyolali kembali dibuka. Meski proses evakuasi longsoran telah selesai dilakukan, petugas menerapkan sistem buka tutup untuk arus kendaraan yang melintas di kawasan tersebut. Upaya evakuasi material longsoran yang menutup seluruh badan jalan di Desa Ketep Sawangan, Kabupaten Magelang telah usai dilakukan Selasa siang. Alat berat digerahkan untuk dibuka jalur utama Magelang Boyolali dan jalur wisata Ketep selama hampir 15 jam. Meski saat ini sudah dibuka untuk semua jenis kendaraan, petugas masih berlakukan sistem buka tutup untuk arah Boyolali Magelang maupun sebaliknya. Rekayasa lalu lintas ini dilakukan lantaran jalur yang melintasi Desa Ketep masih dinyatakan rawan longsor jika diguyur hujan lebat. Untuk menjaga kali ada susulan longsoran tersebut, karena beberapa masyarakat yang aktivitas untuk kita bantu untuk setapak lah untuk bisa menyeberang ataupun melalui longsoran ini. Terutama yang anak sekolah. Anak sekolah prioritas itu untuk bantu kita.